Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Moti Via On Location. Dan kali ini saya berada di PT Canisius, penerbit percetakan Canisius. Tahun depan Canisius berusia 100 tahun alias 1 abad. Ini usia yang keren sekali. Dan konon katanya dalam rangka 100 tahun Canisius ini, Canisius memproduksi web series. Nah, kita akan ketemu dengan produsernya, kita akan ketemu dengan para pemainnya, dan nanti kita akan ketemu juga dengan sutradara dan penulis naskahnya. Siapa sih sutradara dan penulis naskahnya? Kita lihat nanti dan kita akan ketemu pasti keren orangnya. Yuk ikuti perjalanan Motivi di Canisius. Jelang 100 tahun ini, Canisius sudah membuat panitia. Dan panitia itu sudah terbentuk selama setahun yang lalu sebetulnya. Dua tahun yang lalu malahan. Untuk membuat rangkaian acara. Ya, kita bersyukur sebetulnya karena pandemi. Tetapi acara intinya sebetulnya adalah untuk syukur atas 100 tahun. Satu abad ini, itu angka yang luar biasa. Yang kedua itu tentu saja perayaan Ekaristi, itu yang menjadi pokoknya sebagai perayaan syukur. Lalu kemudian acara lain-lain adalah apresiasi dan kegembiraan bersama. Tetapi pada intinya bahwa Ekaristi menjadi puncak dari perayaan satu abad Canisius ini. Sebenarnya ada beberapa kegiatan yang kami rencanakan ya Romo. Tetapi karena situasi pandemi ini memang lalu ada banyak yang kami sesuaikan. Juga karena situasi pandemi ini kebanyakan kegiatan itu kami selenggarakan secara daring. Jadi ada seminar-seminar secara berseri dengan berbagai tema. Ya harapannya itu tema-tema yang aktual, yang memang relevan untuk dibahas. Semua kami diskusikan secara daring. Mulai awal Januari tahun ini saya rasa, sampai nanti akhir tahun ini. Ada banyak tema yang kami bahas. Selain acara-acara secara daring, kami juga lakukan kegiatan-kegiatan semacam persembahan untuk masyarakat. Di situasi yang tidak mudah ini, kami sediakan buku-buku untuk komunitas-komunitas pinggiran supaya mereka bisa belajar secara mandiri di dalam kelompok-kelompok meskipun tetap dengan protokol kesehatan. Tetapi karena mereka mungkin juga minim untuk bisa mengakses sarana digital ya, sehingga kami yakin buku-buku yang kami berikan ke anak-anak di kampung-kampung pinggiran ini bisa membantu. Sebenarnya kalau tidak ada situasi pandemi, itu sudah sempat beberapa kali di awal tahun ini kami selenggarakan studi pendampingan belajar anak-anak kampung dari karyawan kami sendiri. Kalau malam hari begitu, mereka sepulang kerja, mereka yang bisa bahasa Inggris ngelesin bahasa Inggris, yang bisa matematika ngelesin matematika. Sudah berjalan 3-4 kali pertemuan sebenarnya dan cukup efektif, tetapi ya karena ada pandemi kami ubah menjadi sumbangan buku-buku sehingga mereka bisa belajar secara mandiri, lalu mereka bisa lewat komunitas, ketua komunitasnya di situ kalau butuh bantuan langsung bisa menghubungi kami untuk kami bantu. Kalau saya menangkap pertama-tama adalah kemudahan. Saya ingin memberi ruang kepada rekan-rekan muda. Kan Canisius ini kan kaum mudanya banyak. Mau coba kita ekspresikan dalam sebuah entah film. Nah, saya bersyukur bahwa Romo Murti yang menjadi sutradaranya itu membuat film, membuat skenario yang saya rasakan kok begitu indah ya ternyata. Dari sebuah
judul yang sangat sederhana, tetapi kedalamannya itu loh, luar biasa itu. Saya terharu. Jadi sebenarnya kami ingin merayakan ini secara sangat spektakuler begitu di hotel. Kemudian kami sudah merencanakan mengundang tamu-tamu, ada gubernur yang waktu itu sudah menyanggupi untuk rawuh ya di acara kami puncak nanti 26 Januari tahun depan. Lalu juga kami minta kata sambutan dari Pak Presiden Jokowi dan sedang dalam proses penyiapan. Tetapi karena situasi pandemi ini, semua kami ubah skenarionya. Acara di hotel dengan banyak tamu kami ubah menjadi ya mungkin lingkup terbatas nanti, tetapi bisa di streamingkan. Lalu kami pikir lalu bagaimana ya cara kami menyapa publik yang sangat luas, kemudian untuk memberitahukan Canisius itu sudah 100 tahun tapi kami tetap ada loh. Kami tetap menyediakan diri untuk masyarakat dan memberikan sumbangan yang berarti di dalam pembelajaran masyarakat. Apa cara apa yang kami bisa ambil karena kami tidak bisa mengundang masyarakat datang ataupun kami datang ke masyarakat secara fisik. Nah, terpikir membuat film ini Romo, film serial yang pendek yang bisa dinikmati di waktu senggang tapi tidak harus sangat meluangkan waktu dan dekat dengan anak-anak muda. Film ini kan sarana yang akrab ya dengan anak muda. Meskipun kami sudah 100 tahun, kami pengen bisa berbicara dengan anak-anak muda ini. Ya pilihannya mungkin film ini adalah media yang cocok untuk kami bicara dalam bahasa mereka. Nah tentu ceritanya nggak bisa ngomongin sejarah-sejarah zaman dulu-dulu. Canisius sudah berperan dalam banyak hal di bangsa dan negara ini, tetapi sesuatu yang dekat dengan mereka, mungkin ada persoalan pergumulan cinta di antara kaum muda, tetapi di balik itu semua tetap ada profesionalitas di dalam berkarya, memberikan persembahan yang berguna untuk masyarakat, untuk keluarga-keluarganya, seperti itu. Jadi itu yang kami ingin sampaikan sebagai satu pesan di ulang tahun kami yang ke-100, tetapi dengan bahasa yang cair, dengan gaya yang mereka bisa terima, dengan waktu yang pendek yang mereka memang nggak bisa diminta untuk sediakan waktu panjang. Nah kan kami tahu tuh ahlinya Romo Murti itu, jadi kami semangat sekali membuat web series ini. Rencananya tahun depan kami bisa memutar itu dalam 4 seri. Kalau semua lancar ya harapannya ini akan berkelanjutan ya, nanti setiap tahun kami keluarkan serial berikutnya yang harapannya itu akan membantu masyarakat mengenal kami tanpa harus datang secara langsung. Tentu kalau datang secara langsung juga oke, tapi ya mereka dari rumah pun, mereka main YouTube pun bisa melihat kami seperti apa, bahwa kami yang 100 tahun ini ternyata juga bisa menggunakan gaya-gaya mereka dan terbuka pada kaum muda. Halo, nama saya Sabina Tisa. Di sini saya berperan sebagai Ratri. Nah, tokoh Ratri ini adalah seorang editor, kepala editor tepatnya di Canisius. Dan dia terlibat hubungan asmara dengan teman sekerjanya yang bernama Aryo. Sehingga dia harus backstreet gitu, supaya tidak diketahui dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Nah, tokoh Ratri ini juga memiliki sebuah sisi psikologis juga, karena dia punya luka psikologis yang bersifat traumatis. Selain itu, selain adanya luka, sebetulnya Ratri ini memiliki semacam kerinduan terhadap figur seorang ayah. Halo, saya Noel Kevas. Dalam web series 100 tahun Canisius ini saya berperan sebagai Aryo. Aryo adalah seorang karyawan dari divisi artistik yang bekerja dengan tekun dan ada backstreet dengan karyawan yang lain. Di sini Aryo mempertahankan bekerja dengan tekun untuk kemajuan Canisius. Halo, saya Dina Ros. Saya di sini berperan sebagai Ibu Hana. Karakter
Saya di sini ibu single parent dengan satu anak, ditinggal pergi suaminya dengan kondisi psikis yang ya menderita, dan dia menutupi luka batinnya dari anaknya. Saya Nasarius Sudaryono. Dalam film ini saya berperan sebagai Arman, seorang lelaki yang terjebak di dalam situasi perkawinan yang tidak membahagiakan, yang membuat dia menjadi begitu terpuruk, bahkan tidak percaya diri. Itu diakibatkan oleh luka-luka lama yang tidak diselesaikan dengan baik, sehingga kemudian terbawa-bawa di dalam relasi rumah tangganya. Kemudian di film ini dikisahkan bahwa Arman bertemu dengan seorang editor yang membantu dia untuk menyembuhkan luka batinnya, dan kemudian dia tidak hanya berhasil membuat satu tulisan yang kemudian diterbitkan, tetapi juga di dalam proses itu dia berhasil menyembuhkan diri dari luka-luka batin yang selama ini mengendala dia untuk menikmati kebahagiaan rumah tangga. Aduh, ini tantangan terberat dalam hidup saya kayaknya ya Romo, karena saya nggak pernah main apa-apa. Saya juga nggak bayangkan bahwa ide membuat web series ini menggeret saya menjadi cameo begitu. Pikir kami waktu itu ya, ketika mengidekan ini, kami pakai sosok kaum muda yang memang kalau ditampilkan itu kaum muda akan senang begitu. Kisahnya juga yang kaum muda bisa menikmatinya. Tapi ya belajar ya. Di dalam hidup hari-hari biasa saja saya terkenal nggak ekspresif orangnya, apalagi harus acting begitu ya. Ya dicobalah nanti dengan jatuh bangun ya Romo, harus sabar. Saya berharap bahwa inilah momentum Canisius lahir kembali. Saya rasa kita semua siap menjalankan amanah untuk lahir kembali. Kita mungkin memang sudah tua, tetapi semangat dan tampilan kita itu harus tetap muda dan kesan saya ketika membaca naskah ini, membaca halaman demi halamannya, adegan per adegannya, kisah ini tuh tidak hanya bercerita tentang hubungan keluarga, kedekatan keluarga, tetapi juga hubungan-hubungan sosial yang lain, seperti dengan rekan kerja ataupun dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Tapi memang menonjol di keluarga, hubungan keluarga. Mengingat Ratri ini juga punya traumatis yang sangat dalam, dan di naskah ini tuh yang bikin seru adalah bagaimana luka-luka ini tuh disembuhkan dengan cara-cara yang unik. Dan dalam naskah ini akan ditampilkan, akan diwujudkan bagaimana Canisius berproses, dan nanti akan ada Canisius yang baru. Dan yang penting juga di sini adalah tentang keluarga. Seberapapun jauh kita pergi, nantinya kita akan pulang ke dalam keluarga.
Kesan saya, awalnya saya melihat dari judulnya itu, judulnya itu casual ya, tapi setelah saya baca naskahnya itu ada kedalaman, ada hal yang sangat dalam yang ditulis oleh Romo Murti di sini. Saya melihat ibu ini adalah sosok yang penuh kasih, yang sabar, yang dia pokoknya gimana ya, unconditional love, jadi memberikan cinta tanpa syarat pada anaknya. Nah, saya melihat itu sosok ibu ini adalah gambaran atau gambaran dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu terwakili dari sosok ibu itu kalau saya tidak salah ya. Jadi begitu. Jadi saya tuh melihat seperti ketika umat itu datang kepada Tuhan dengan lumpur ya, penuh masalah, penuh lumpur apa ya, datang ke Tuhan dan Tuhan merangkulnya dan dengan kasih membersihkan segala permasalahan dan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dia, terwakili dengan simbol-simbol lumpur gitu mungkin ya. Nah, itu dikaitkan dengan ulang tahun Canisius yang ke-100 ini, saya melihat ada kelahiran baru gitu dari sosok anak saya Ratri itu, ketika dia sembuh, ketika dia dirangkul ibunya, dia menjadi manusia yang baru, dan itu menurut saya ya mewakili Canisius yang sekarang ini berusia 100 tahun. Nah, tidak hanya itu, Romo Murti juga menangkap bahwa persoalan-persoalan manusia modern sekarang ini dengan cepat sekali, dengan apa ya, hal yang cepat berganti dengan segala sesuatu yang instan, itu Tuhan masih hadir dan menyentuh hati manusia gitu. Ya, itu aja. Kesan saya tentang film ini begitu menantang karena memainkan karakter-karakter yang dalam. Membutuhkan tidak sekadar acting tetapi juga penjiwaan yang maksimal karena alur emosinya begitu rapat. Dan yang kedua, sangat menarik sekali, ada simbol-simbol yang banyak dimainkan di dalam film ini yang menjamin penonton untuk tidak hanya terhibur tetapi juga tertantang untuk mengulik beragam makna yang terdapat di dalam film ini.
Ya, saya excited gitu ya. Maksudnya kisah itu jauh sekali dari apa kisah-kisah yang formal tentang bagaimana harus bekerja secara profesional, bagaimana harus membuat suatu persembahan untuk masyarakat yang bisa membuat masyarakat atau setiap manusia yang menerima persembahan itu menjadi memahami makna hidupnya, tidak harus semulu-mulu itu. Ya, kisahnya mengalir seolah-olah itu hanya kisah cinta dua orang muda yang diganggu-ganggu oleh hubungan yang lain, oleh orang ketiga, begitu. Kisahnya sesederhana itu, tetapi sebenarnya di balik percakapan para tokohnya, di balik setting background ini ya, kisah ceritanya, suasana kantor di mana tokoh-tokoh itu bekerja, itu ternyata orang bisa apa ya, rasanya terbawa ke dimensi lain dari kisah cinta itu sendiri. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat kreatif ya. Pengide ceritanya ini yang kreatif ini. Siapa ini yang mengidekan cerita ini? Ini yang kreatif. Rama, saya senang dengan kisah ini. Semoga nanti kisah ini menginspirasi ya. Bolehlah bercinta ya, umumnya anak muda, boleh juga bergaul sesama teman, tetapi tentang persaingan profesionalitas tetap harus secara sehat, menghasilkan karya harus tetap secara bertanggung jawab, mempersembahkan sesuatu untuk masyarakat harus sesuatu yang memang berguna bagi kehidupan masyarakat itu. Pada awalnya membaca naskah itu hanya membaca ya, tanpa emosi, tapi ketika saya mulai merasakan, mengalami, mendalami, bahkan di dalam sebuah apa namanya latihan-latihan itu, saya melihat benang merahnya. Ternyata tidak hanya sekedar judul yang sederhana, tapi di sana ada unsur rekonsiliasi. Ada dimensi rekonsiliasi yang saya lihat. Pertama, dimensi rekonsiliasi di antara rekan-rekan karyawan sendiri. Dalam rangka mencoba menghayati sinergi bekerja. Yang kedua, dimensi rekonsiliasi di dalam keluarga. Yang ketiga, dimensi rekonsiliasi bahwa Canisius ini harus terbuka kepada semua saja. Canisius bukan menjadi gedung yang mati, tapi harus menjadi sebuah gedung yang hidup. Mewadahi banyak kegiatan dan memberi inspirasi bagi mereka yang mengalami dan menikmati ruangan ini. Inilah, kami ingin mempersembahkan Canisius satu abad itu sebagai Canisius yang sekarang ini, yang untuk ke depan, untuk semua orang. Ya, karena satu abad itu usia yang sudah sangat tua ya, Romo, tua sekali. Tapi bagaimana yang tua ini tidak tampak renta begitu. Jadi harapan saya sih dengan banyaknya karyawan muda yang bergabung di Canisius ini, lalu mungkin nanti kami mengubah sedikit cara berkomunikasi, pilihan-pilihan media komunikasi kami. Kalau kantor ya mungkin butuh waktu ya, secara fisik membangun untuk tampil lebih segar itu butuh waktu dan juga butuh anggaran. Tetapi ya setidaknya pilihan-pilihan media yang kami gunakan, kemudian bahasa yang kami pakai, kami ingin mengekspos teman-teman muda di tempat ini, di Canisius, sehingga usia 100 tahun itu tidak menjadi identik dengan kerentaan begitu. Tapi suatu energi baru yang justru terlahir tepat di momen 100 tahun ini, seperti yang selalu diharapkan Romo Aziz, direktur utama kami, usia 100 tahun, satu abad ini adalah momen yang tepat untuk lahir kembali, menyatakan diri sebagai suatu energi muda yang menggairahkan banyak orang, begitu. Itu sih Romo harapannya. Harapan saya tentu saja Canisius muda. Ya. Kalau kami selalu berbicara mengenai newborn, Canisius lahir kembali, itu tidak berarti bahwa Canisius yang kehilangan masa lalu, tapi justru mengupdate masa lalu ini menjadi sebuah masa depan. Canisius menjadi sesuatu yang baru untuk kami yang lama, tapi juga untuk semua orang yang melihat Canisius itu sesuatu yang baru. Dan kebaruan itu nanti akan kita lihat dalam berbagai macam event-event dan kegiatan program-program kami. Nah guys, saya sudah berjumpa dengan sutradara dan penulis naskahnya. Saya tadi sudah baca naskahnya, keren loh. Nah, siapa yang nulis dan siapa yang akan jadi sutradaranya,
ternyata seorang Romo. Wala, bersama saya Romo Murti. Wala. Halo Romo, sehat-sehat Romo ya? Moti, saya sehat. Gimana kabarnya Moti? Kok kita ini makin lama makin mirip ya? Kita kayak saudara kembar ini ya. Hei Romo, ini gimana ceritanya kok Romo membuat web series untuk 100 tahun Canisius ini? Oke. Ya, saya bersyukur karena 100 tahun Canisius ini pasti menjadi peristiwa yang istimewa bagi Canisius dan Canisius ingin lahir baru, lahir kembali secara baru dan semoga web series yang kita produksi ini membantu Canisius untuk sungguh-sungguh lahir secara baru dan saya bersyukur, saya boleh bangga karena dipercaya untuk memproduksi web series kali ini. Kenapa sih mengambil bentuk web series? Oke, kenapa web series? Ya, web series sekarang lagi ngetren ya. Saya mengikuti tren saja dan banyak orang selama pandemi ini terutama banyak orang yang melihat serial-serial di YouTube, serial-serial yang berbentuk web series dan web series ini sedang merebak lah di mana-mana dan terutama juga drakor, drama Korea, drama seri Korea itu yang banyak ditonton orang dan konon katanya memang selama masa pandemi ini banyak orang yang bertahan di rumah selama isolasi mandiri dengan nonton drama Korea. Maka ya web series ini mau saya buat gaya-gaya Korea sedikit gitu. Nah web series ini bercerita tentang apa Romo? Nah judulnya adalah Cinta dalam Seutas Tali Sepatu. Ini sebetulnya kisah keluarga dan kita tahu saat ini ya di dunia perfilman itu sedang lahir kembali atau muncul kembali kisah-kisah keluarga dan sejak apa film Parasite misalnya atau Joker itu mengambil background keluarga sehingga sekarang ini merebak banyak kisah-kisah tentang keluarga yang terluka. Nah saya mau juga mengangkat tema-tema keluarga yang terluka tapi tentu tidak seheboh film-film itu. Terluka gaya Indonesia gitulah. Ya ada masa lalu yang membuat orang terluka dan kita ingin sembuh. Itu yang pertama yang membuat saya pengen bercerita tentang background keluarga ini dalam web series ini. Lalu yang kedua juga saya sangat beruntung karena dari dulu kalau saya pengen membaca tentang keluarga, hidup keluarga itu ya di Canisius ini. Maka kenangan saya dengan Canisius adalah ini yang menyediakan buku-buku tentang keluarga. Maka saya ingin mengangkat lagi tema keluarga ini dan mengangkat lagi Canisius sebagai pionir buku-buku tentang keluarga di Indonesia ini dan juga terutama keluarga Katolik gitu ya. Jadi ini cerita yang mau saya angkat adalah kisah keluarga yang terluka. Maka kita bersama-sama ingin menyembuhkan itu. Wah, kayaknya seru banget nih. Saya sudah tidak sabar pengen segera nonton. Sukses ya Romo ya. Terima kasih ya. Terus semangat dan kita nanti jangan lupa catat tanggal tayangnya dan kita akan nonton bareng. Pasti seru. Nah guys, itu tadi obrolan saya dengan sutradara dan penulis naskahnya. Dan saya sudah nggak sabar pengen segera nonton web series 100 tahun Canisius ini. Yuk kita ikuti perjalanannya dan kita simak tanggal tayangnya. Nah guys, itu tadi perjalanan Moti di Canisius Penerbit Percetakan yang sebentar lagi berusia 100 tahun. Ya, keren ya. Dan kita tadi sudah berjumpa dengan para produser, para pemain, dan sutradara dari web series yang sebentar lagi diproduksi oleh PT Canisius dalam rangka 100 tahun Canisius. Nah, ikuti tanggal mainnya dan yuk cus!